Buat dua mas, jangan jadikan satu boleh. Kenapa harus dipisah? Dipisah itu nggak enak. Oh iya. Berapa porsi gini? 10 saja. Oh murah ya. Oke, sudah. Wariang, oke. Di sini ada jamur kripsi ya. Buat kalian yang mau silakan datang sini. Sebab ini anak-anaknya suka banget ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, SP Batu Aji, Kota Batam. Oke, kenapa aku di sini? Aku pun tak tahu kenapa. Jadi apa-apa benda, jom kita cari tahu apa yang ada di SP Batu Aji ini. Wow, banyak kali orang jual di sini. Tapi di sini aku nggak sendiri ya, aku bersama kawan-kawan saya di sini. Jom kita mulai dari sini ya. Mereka lagi beli boba. Oke, ini Endah, ini Tasa, dan ini Caca. Mereka lagi beli apa nih kalian? Bintang milkshake. Kita lagi di mana ini? Kita lagi ada di kawasan Batu Aji. Oke, sekarang kita lagi di Batu Aji ya. Kita langsung saja, ini namanya steak apa ini, bro? Kenalan dulu, bro. Siapa namanya, bro? Nama Pati, bang. Pati, ini satu siapa? Abdul Aziz, bang. Abdul Aziz, keren kali namanya. Oke, Abdul Aziz. Biar singkat, manggilnya sayang aja ya. Gayamu nanti di pelan juga sama Rudy. Oke, jadi buat kalian yang suka minum boba, kalian boleh datang ke SP Batu Aji ini ya. Rasanya COPBGT. Kita belum tahu rasanya, tapi kayaknya sedap ini. Yang jual ini cowok-cowok handsome pula ini. Jomblo kalian ya? Jomblo kalian? Sekarang jomblo. Hah? Sekarang jomblo. Sekarang jomblo ya. Kenalin pacar barunya. So, nanti Rudy lihat pula, nanti kena hantam dia. Jangan gagal fokus ya, harus sedap. Kalau sedap besok kita datang lagi. Tiap hari bos ya. Asli mana kalian? Asli Padang. Padang, oh Padang. Udah kan doang. Nih Medan ya. Padang. Padang juga. Oh. Padang mana? Bukit Tinggi. Jauh dari kota Padang nih ya. Oh, tahu pula kau ya. Oke, mereka lagi beli mic ini ya. Buat kalian yang mau beli silakan datang di SP Batu Aji ini. Rudy mana, Rudy? Bang, itu telur gulung sama itu bakso goreng. Oke, nanti kita lanjut sini ya. Oke, bye-bye. Bye. Jom, kita ke sini dulu. Sini aku sama kawan saya juga, cowok, Rudy. Gak mau aku. Dia mau belanja saya ya, tapi saya nggak mau. Nah, ada boba. Lapar itu saja. Banyak jual-jualan di SP Batu Aji ini ya. Ah, ini Rizky. Halo guys. Halo. Rizky baru balik dari Malaysia. Mana Rudy Gomez? Wah, oh, sudah jadi penjual. Halo bang. Oke, okay, mas. Ya. Selamat malam mas. Oh, saya mau pesan ini mas, boleh mas? Boleh mas. Ini apa? Bakso apa mas? Coba jelasin dulu. Bakso apa? Baksonya bakso daging ada. Bakso daging ada. Ya? Daging ayam ada, sosis ada, jeroan ayam ada. Jadi ini, semua ada. Ini di mana alamatnya mas? Ini alamatnya di SP Batu Aji ya mas ya? Iya, alun-alun SP. Alun-alun SP Batu Aji ya. Mas asli mana ini mas? Saya asli Padang. Oh Padang, oh yeah. Orang Padang, di sana pun orang Padang tadi, jadi ini orang Padang juga. Yeah. Jadi buka jam berapa mas? Dari jam 3. Jam 3 sore sampai malam? Sampai malam. Ini lama nggak bakarnya ini? Udah siap ya? Lebih 10 menit. 10 menit ya, belum siap? Belum siap. Kamu ada berapa tusuk? Banyak kali, nggak usah lah, siapa mas? Kita udah makan semua loh. Bilang kagak, aku suka banget. Oh, suka banget. Lama gak makan bakso bakar ini. Oke, jadi Rizky ini adalah baru 2 hari di Batam, baru datang dari Malaysia. Ya bro ya, yep. Semangat ya. Gimana perasaannya langsung bawa ke SP Batu Aji? Ya, rasanya sih cuma bengong ya.
Oke, ini namanya SP Batu Haji ya. Iya, iya. Rizky, Rizky orang Lombok ya, Lombok Timur. Oke, buat kalian yang baru datang ke Kota Batam, boleh PM saya akan mengajak kalian makan bakso di sini yang jual orang Padang. Bukit Tinggi ya, Mas ya? Payakumbuh. Payakumbuh. Ya. Oh, Payakumbuh, Bro. Oke, udah siap. Jadi buat dua, Mas, jangan jadikan satu, boleh? Kenapa harus dipisah? Dipisah itu nggak enak. Oh iya, nggak enak ya. Jadi satu biji ini berapa, Mas? 2.000. 2.000. Murah ya, Bos, karena dia besar-besar. Oke, 2.000. Gabung aja ya. Sama, gabung aja lah. Oke, jadi buat kalian yang mau beli bakso apa sih, Mas, namanya ini? Bakso Peru. Bakso bakar. Bakso bakar Peru. Bakso bakar Peru. Apa-apa benda, jom kita beli. Oke, malam ini aku bersama kawan-kawan saya dari Lamongan, dari Medan, dan dari Lombok ya. Kalau kalian ke Kota Batam, jangan lupa hubungin kita. Mas, makasih, Mas, ya. Bang, ya. Yuk, siap. Tengok mobil keren banget. Itu ya? Enggak keren lah. Oke, jadi sekarang kita mau ke sana ya. Ke ujung sana. Sekarang cari telur gulung, Bos. Yuk, jom kita cari telur gulung dulu. Yuk. Oke, kita udah jumpa apa ini, Endah? Ini telur gulung, Bos. Oke, kita udah jumpa telur gulung, jadi kita lihat dulu. Oh, beneran digulung ya? Telur gulung mama. Mamang. Kamu beli berapa? 10.000. Banyak kali. Berapa 10.000, Mas? Berapa satu, Mas? 1.000. Oh. Ini telur gulung khas mana, Mas? Tahu. Khas Batam lah ya. Oke. Okay. Jadi buat kalian mau datang sini, silakan beli telur gulung saja lah ya, nggak ada nama dia ya. Telur gulung mamang. Mamang ya. Sosis bakso ada juga di sini ya, dia jual. Jadi ceritanya malam ini kita berburu kuliner ya di Batu Haji. Tak, 10 aja dulu. Nanti sana. Ya, nanti kita kesini. Ini ada bakso tadi. Kamu simpan aja sini. Bayar dulu, nanti kita balik sini. Ya. Dari cepat. Nanti kan mobilnya ke sini tuh. Mas, bayar dulu, nanti simpan sini ya, nanti kita balik. Tinggal dulu ya. 10. Buatin ya 10 ya. Oke, jadi saya tinggal dulu sebab nanti enggak kekejar masa kita ya. Jom. Ini kita mencari kuliner di Batu Haji. Bukan. Jadi bukan fokus kulinernya ini, fokus sama orang-orang makan. Es kelapa Milo. Ini ada bakso. Bakso Barokah. Ada semua. Prior milik Sek. Sudah beli ini kita tadi. Apa nih? Kopi por mixek. Boleh, beli lagi apa? Nanti dulu. Sudah beli ya? Ini udah beli ya? Oh, udah. Udah. Titik nyaman. Mil, kopi mil. Oh, ini telur. Apa nih? Kerak telur. Kerak telur. Kak. Boba. Harus kerja. Kamu ini. Butter butter nih ini. Hah? Oke, buat butter butter di Lombok. Di Malaysia ada terlupakan mantan ya. Kenapa aku pergi Batam? Karena di sini katanya bisa melupakan mantan ya, guys. Udah, enggak ada sini ya? Dah. Kayaknya kita sebelah sana lah lihatnya.
Oke, hanya kita udah sampai di ujung sini ya. Jam kita lihat sebelah sana. Ada nggak ya? Oke, jadi ini adalah malam biasa ya. Kalau mungkin kalau malam, mungkin kalau malam Minggu sini rame ya. Coba kita lihat di sini dulu, ada apa di tengah. Malam biasa, cewek itu di Nagoya, Rizky. Oh. Kalau di sini kita cari makan ini. Oke, jadi ini kalian lagi di lapangan ya. Di lapangan SP Batu Aji namanya ini. Kayaknya enak kalau sama cewek sini. Hah? Kayaknya enak kalau sama cewek sini. Iya, iya. Benar. Suasana malam di SP Batu Aji, Bandung, Somai, Batagor, Bandung. Ini kak troll kas apa nih? Kalau di Indonesia namanya kerak telur, kalau di Malaysia takoyaki. Takoyaki ya. Kerak telur Batam, kas Batam. Gak ada campurannya ya, kerak telur gitu. Sambil dugem lah kita ya, Mas. Masuk YouTube terbang. Makan kerak telur langsung dugem kita ini, nggak usah kena Nagoya, dugem sini aja kita ini. Masuk YouTube lah bang. Wes mantap. Ada suaranya. Sebentar dia. Wes sebentar. Ini. Dia mau cari jamur crispy. Gomez. Jauh loh, jauh itu. Nanti kita putar mana? Oh. Oke, jadi buat kalian yang ada di SP Batu Aji, jangan lupa beli kerak telur di sini. Telur Batam. Kerak telur Batam, maka maknyos. Ada maknyosnya pula ini. Kita review dulu. Nanti kita akan review. Ini anak Sohai. Dia belum berhasil membelikan Milo S. Oke. Boba ya? Udah beli tadi. Berapa porsi gini? 10 saja. Oh, murah ya. Oke, sudah. Pedas. Dua empat enam beli. Apa ya? Beli sedikit aja.
Dah lah, jom. Okey, kasih Mas ya. Bro. Enggak usah. Enggak usah cakap-cakap tu. Jangan lupa subscribe, enggak usah. Ngemis kali kita, udahlah. Enggak usah lagi. Okey, lanjut. Tapi di sini enggak ada jual jagung ya. Oke, lanjut. Jadi di sini masih panjang ya, dari ujung sana sampai ujung sini. Oh, ada itu. Tok-tok juga ada. Tapi di sini ada yang menarik ya, lihat. Ada? Ada enggak? Yang ada jamurnya ada. Sama tahu. Jamur aja. Oh, ini jamurnya. Udah habis. Wariang, oke, di sini ada jamur kripsi ya, buat kalian yang mau silakan datang sini, sebab ini anak-anaknya suka banget ya. Misi Bu ya. Jamurnya habis ya? Jam berapa tutup? Ini karena malu Jumat ya, agak sepi. Sepi ya? Sepi sebenarnya. Oh. Besok mungkin agak malam. Besok malam. Ini mau dikasih apa, Kak? Jamur kripsi. Beli aja ini juga. Iya, dikocok-kocok enak loh. Oh, jangan dikocok. Hah? Yang biasa aja. Iya. Tahu gejrot namanya kalau dikocok-kocok itu kan? Iya. Kalau dikocok-kocok itu tahu gejrot. Sama lagi. Oke, ini namanya tahu Sumedang ya ini ya. Bukan. Oh, tahu Sumedang beda ya. Sambil dugem deh. Tahu krepsi, jamur krepsi, tempe mendoa. Macam-macam nama aja ya. Hebat juga di SP Batu Haji ini. Saya suka ya kawasan SP Batu Haji ini. Dari sini ke dari Nagoya ke sini itu agak jauh ya. Kita pakai Grab Car ke sini ya. Grab Car-nya mana? Grab Car-nya? Ini supir Grab kita. Nanti kita order. Sudah. Ah, oh, sudah pula. Oke, Bu, makasih. Besok kita cari kripsi jamur lagi. Bye bye. Mas. Bu. Op. Coba. Oke, kita rasa langsung. Hah? Bisa enggak? Oke, jadi ini adalah SP Batu Haji ya. Dia SP Batu Haji ini banyak kali jual makanan dari ujung sana sampai ujung sana ya. Buat kalian yang pecinta suka-suka makan, silahkan datang di SP Batu Haji ini. Jadi aku temanin mereka ya. Di sini kita datang boleh pakai, ah, di sini ada pindah hati. Di sini kita boleh bawa pacar atau apa ya, seperti mereka itu. Aku temanin mereka ya. Buat kalian yang ke Kota Batam boleh PM-PM saya akan ajak kalian ke tempat-tempat yang wow lah ya. Ini adalah SP Batu Haji. Buat kalian yang pencinta makanan, silahkan datang ke SP Batu Haji ini. Jadi kita mau order Grab dulu, kita mau balik ke Nagoya.
Jadi apa-apa benda, saya akan akhiri video ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye.